Oh, sih. ada. Waktu hebat operasi eh op, waktu 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 hemat optimal opti, operasi cepat operasi hebat sistem hebat sistem handal. Ah, gue tahu tuh. Ah, enggak tahu lah. Waktu optimal operasi hebat sistem, sistem handal. Kemarin 8 jam ke Bandung. Anjir. Tapi kan cuma 20 ribu. Ini 200 ribu. 200 ribu. Terkadang kita terjebak dan tersiksa dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Sementara sesuatu hal buruk yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Di luar sana semuanya berjalan biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Dan kitalah yang merasa tersiksa dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Buat kalian yang masih takut untuk melakukan perjalanan seorang diri, cobain deh. Kalian akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kali... Cobain deh. Kalian akan menemukan hal-hal baru yang selama ini tidak pernah kalian pikirkan. Jangan takut. Percayalah, Tuhan selalu bersama para pejalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Kali ini saya akan melakukan perjalanan pulang dari Bandung menuju ke Jakarta. Kalau kemarin kita sudah seru-seruan ngeteng, murah meriah dari Tangerang menuju ke Bandung, kali ini saya akan melakukan perjalanan pulang dengan salah satu moda transportasi yang saat ini sedang dibicarakan banyak orang, kereta api cepat KCIC. Gimana keseruan naik kereta api cepat dari Bandung menuju ke Jakarta? Ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Nah, halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Bandung. Dan setelah kemarin kita muter-muter ke beberapa tempat di Kota Bandung, ke Ciwidey, ke Pangalengan, kita ke Rancaupas. Dan hari ini saya mau pulang ke Jakarta naik salah satu moda transportasi yang saat ini lagi dibicarakan banyak orang. Namanya WUS gitu ya. Jadi nanti mau naik kereta cepat dari Padalarang menuju ke Jakarta. Tadinya pengen naik dari Tegaluar, karena stasiunnya kalau salah berawal dari sana, cuma Mas Wira katanya Padalarang aja gitu ya. Udah, kita naik Padalarang. Let's go, lari-lari lagi, cari celok. Dan menikmati suasana pagi di sekitaran Jalan Asia Afrika itu ternyata asik banget teman-teman. Kita bisa melihat aktivitas warga-warga lokal yang pada pergi ke kantor atau pada jalan-jalan pagi atau apapun yang mereka lakukan tuh asik banget kita menikmatinya di sini. Selain itu, kita juga bisa melihat gedung-gedung kuno atau gedung-gedung bersejarah yang sudah ada sejak masa lalu, masa penjajahan Belanda dulu teman-teman. Dan ya, rencananya pagi ini kita mau jogging-jogging di sekitar sini, terus kita mau nyari sarapan, nyari warung kopi pastinya. Kalau ke Bandung tuh jangan sampai nggak nyobain salah satu kopi legend yang ada di dekat sini teman-teman. Nama warung kopinya adalah Warung Kopi Purnama. Jadi sebelum ke stasiun, karena keretaku tuh masih siang nanti teman-teman, kita akan menikmati suasana pagi di Bandung sambil sarapan-sarapan dan ngopi pastinya. Let's go! Ini dulu mesin percetakan untuk koran, teman-teman. Dari pikiranraya.com, sekarang udah online. Thank you.
Dan setiap ke Bandung pasti diajakin ke sini nih, warung kopi Purnama sama si Mamang. Ini kayaknya dutanya kopi Purnama, guys. Padahal kami pakai SKM, belum buka lagi. Warung kopi Purnama ini bisa teman-teman cobain kalau kalian pergi ke Bandung ya. Lokasinya ada di Jalan Alkateri nomor 22 Braga, Bandung. Gak jauh kok dari Jalan Asia Afrika ini teman-teman. Dan tipikal kopinya itu adalah kopi-kopi yang racikan dengan susu kental manis. Kalau teman-teman pernah minum kopi di kedai kopi Ape di Medan, itu mirip-mirip begitulah. Dan di sini khasnya itu adalah kopi susu dan juga roti srikayanya teman-teman. Roti srikayanya sendiri itu ada yang dipanggang, ada juga yang dikukus. Nah, ternyata roti srikaya kukus tuh enak banget teman-teman, apalagi diminum dengan kopi susu yang otentik seperti ini. Suasananya juga asik banget lah. Teman-teman harus cobain kalau jalan-jalan ke Bandung, mampir ke warung kopi Purnama ini ya. Udah tadi. Bang, cobain dulu lah tanpa susu, masa langsung kasih SKM? Kamu tidak menghormati baristanya. Bisik. Iya, coba jangan diaduk dulu, cobain dulu kopinya pakai sendok dong, seruput. Kopi kayak gini kalau nggak ada susu manisnya, aneh. Ya enggak sih, itu karena lo kecanduan aja sama SKM. Ini ngudengnya harus 40 kali, guys. Cobain dulu lah, jangan langsung dikasih SKM. Udah banget. Tidak menghargai baristanya kamu nih. Ya kayak kamu, pakai satu ini, satu sekop. Kamu cuma satu sendok. Tidak menghargai kamu itu orangnya. Ini mas. Nah, sudah sampai di stasiun Bandung, kita masuk ke keretanya yuk menuju ke Padalarang. Tadi sebenarnya ada feeder, cuma si Mamang belakang saya itu pengen nyobain kereta Garut komuter lain. Jadi kita mau naik kereta Garut komuter lain menuju ke Padalarang, teman-teman. Lagi rame di sini, banyak yang study tour, bocil-bocil.
Sebenarnya kita tuh dapat ini kereta feeder teman-teman. Karena kita naik KCIC dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Padalarang. Cuma si Mang Wira katanya mau nyobain Garut komuter lain lagi. Ya udah. Kita mau lihat ini Bang, stasiun Padalarang dari luar semuanya. Kan enggak bisa lepas itu. Nah, kalau feeder emang enggak bisa? Enggak, kalau feeder dia langsung ke stasiun KCIC ya. Langsung suruh nyebrang sana aja. Oh. Itu teman-teman ya mau. Tapi lu naik feeder aja lah kan belum pernah. Enggak mau sendiri ya. Kan lu tinggal nyebrang sama naik feeder. Enggak mau. Tukin tiketnya. Gratis. Enggak mau. Katanya belum berhenti deh, Bang. Padahal gue lagi nangkep-nangkepin bolang. Dia kocak kali ini, mukanya over dikit. Langsung ekspresi berubah. Tuh si tengil guys. Lu ngapa ikut-ikutan gua bang, naik ini. Tiba langsung naik feeder aja. Ya kemarin lupa syuting sempaknya katanya, makanya kita balik ke sini. Itu ini ya, buat ini, junction. Buat apa, Sky Bridge. Sky Bridge Junction lo bayangin Sky yang Sky cuma Bridge. Cuma dua tingkat tuh Sky. Sky Bridge. Enggaknya. Sulit aja jadi orang kamu. Bridge aja cukup kan Sky Bridge. Jembatan penyeberangan itu kan lebih ini ya. Iya. Masih udah bridge itu udah pasti begitu lah. Gaya-gaya Sky Bridge udah lama ngantri kecil doang tuh gimana sih yang bikin nih daop 2. Nanti gue buat 3 detik pertama ini. Enggak lah, suara gue kecil pasti, gak nyampe situ. Tapi bisa gue gedein suaranya. Ada transformer guys ya, ada transformer di sana. Gak ada molek di sini. Oh iya. Aquarium, bukan aquarium, greenhouse. Yang lain gue mana mami? Yang kereta pagi yang dari Bandung ya. Gopar. Yang Gopar-nya apa yang ke Wilis? Gopar aja. Beres mahal. Gue pernah 300 paling pagi dari Bandung jam berapa? Cakep tuh kayaknya yang view view itu. Cimahi, Cimindi, Ciroyong, Bandung.
Cikgu Bade, Kiara Tondo, Gede Babi, Cimontan, Raja Eki, Saru Punggung, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Cicalengka. Kami informasikan kepada seluruh jalan penumpang kereta api komuter lain Bandung Raya. Apa? Tuh, setuju? Ini kalau teman-teman naik ke lokal terus keluar dari stasiun Padalarang, kalian keluar di sini. Terus kalian jalan ke arah kanan dan di sana itu stasiun kereta cepatnya. Sama ke sana. Nah, kalau naik feeder itu turunnya di sana kalau enggak salah langsung. Tadi karena kita naik ke lokal, jadi kita turun di sini. Ini pintu masuk kereta api lokal. Ini ada Bandung Kereta Bandung Raya atau komuter lain Garut itu di sini. Minus 3 itu udah pas bang ya? Minus 6 biasanya aku. Minus 3, minus kok nggak kecilan? Sampai stasiun Taus sebelahnya doang sih. Jadi kok nggak usah ngomong, kok deketin ke dia ngomong apa? Udah, tuh. Udah ngomongnya bang? Ya ngomong aja udah. Enggak ada ngomong apa pak, ini kita mau jalan stasiun yang warna merah. Nah, tiket dari KA WUS ini kalian bisa beli di aplikasi WUS, bisa di-download di Google Play Store ataupun di App Store. Atau kalian juga bisa beli di vending machine yang di stasiun. Ini pintu masuk feeder KA cepat. Yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G1226 dimohon untuk segera melakukan pemeriksaan tiket di pintu keberangkatan dan menuju peron 2. Dear passengers, is on ticket checks operation now. Full passengers with the ticket number. Nah, di sini juga ada vending machine. Aku mau lihat vending machine-nya teman-teman. Kalau kalian nggak punya aplikasi, kalian bisa beli tiket di sini. Kita bisa cetak boarding pass juga kalau kita beli online, beli cetak boarding pass-nya di sini. Ini harganya. Ada nanti jam 11 lewat 12 aku naik yang ini nih. First class-nya 600, kelas bisnis 450, premium economy 200. G1228. Nah, kalau udah ini. Oh, ada schedule-nya. Yang terdekat tuh 11.12, nanti terakhirnya itu jam 20.47, teman-teman, daripada larang. Coba pilih yang ini. Nah, ini pilih yang ini, kelas ekonomi premium, konfirmasi. Tidak. Ini bisa di sini. Nah. Nah, tinggal masukin data kalian, nanti tinggal bayar. Pas ada sensor ininya. Biar nanti tiketnya hilang. Nah, lu apal enggak KTP sama ini lu? Enggak. Lu apal kalau gua enggak. Nama penumpang. Nama lu siapa? Anja Semara. Nah, masukin nama lu. Terus? Terus udah masukin KTP-nya. Ini kalian bisa cetak boarding pass-nya di sini juga. Tiket, cetak tiketnya. Ini tiketnya boarding pass ini? Boarding pass. Boarding pass.
kalau kalian beli di Wush atau beli di webnya mereka. Sudah bisa dilakukan kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor G1226 dimohon untuk segera tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Nah, di depan sini juga banyak shuttle-shuttle ya teman-teman. Gak tahu ini shuttle dari mana aja, tapi biasanya nggak dropnya di sini. Di sini buat jemput kedatangan. Nah, halo teman-teman, kejadian lagi nih, saya lupa nyolokin mic-nya, jadi nggak ada suaranya, jadi saya VO aja ya di sini teman-teman. Dan ini saya sudah ada di seberang dari stasiun Padalarang yang baru, stasiun KCIC-nya teman-teman. Dan stasiun KCIC dan stasiun kereta lokal itu dipisah ya. Nah, kalau kereta jarak jauh tuh kalau nggak salah di sini juga. Tadi saya sudah beli tiketnya di vending machine. Teman-teman bisa juga beli di aplikasi, terus nanti cetak boarding pass-nya di sana. Nah, setelah kita punya boarding pass, nanti kita akan masuk ke dalam dan masuk ke ruang tunggu. Nanti ada pemeriksaan ya, pemeriksaan barang bawaan, pemeriksaan orang itu lewat scanner gitu kayak di bandara. Nah, setelah itu kita akan menunggu di ruang tunggu untuk selanjutnya nanti akan dipanggil ketika kereta kita sudah siap. Dan ya, kita nggak bisa masuk duluan ke peron karena jumlah penumpangnya itu terbatas atau jumlah tempat tunggunya di peron itu terbatas teman-teman. Nah, mari kita masuk ke stasiunnya. Di sini juga ada bluebird, tadi ada petugasnya di depan. Saya kenal Mas. Mas Wira ya? Hai, saya Mas Andes Kak. Mas Wira yang suka ngonten di iya yang ngonten itu ngonten acoli di Jepang. Iya enggak sih? Kok hari Mas ta? Iya, pantas nih. Mas buka just tip enggak? Buka just tip enggak, Mas? Mas just tip, Mas. Nah ini guys. Dan di sini kalau kalian mau naik kereta api jarak jauh bisa tembus di sini. Ini keberangkatan kereta cepatnya. Ketika kereta jarak jauh. Mas mau ngopi enggak? Ini kalau teman-teman naik feeder keluarnya di sini nih, dari bawah tadi kita tinggal naik ke atas terus masuk ke pintu keberangkatan. Ini sih Bu, yang dalam. Yang dalam ya? Di dalam, nanti kan masih di public car ya. Oh. Oh, yang itu yang keluar itu ya. Sini terus naik ke atas. Langsung ke peron. Nah, di seberang sana itu adalah peron buat kereta yang ke Jakarta. Ke Halim. Nah, di sini itu peron buat yang ke Tegaluar. Nanti kita naik itu, naik Skybridge. Kata Mas Fira sih Skybridge namanya guys. Bridge doang ya, Skybridge. Bodoh. Relnya lebih gede ya, lebih gede dan lebih lebar. Ya gak sih? Lebarnya ini bang. Lebar Shinkansen. Lebarnya 1435. Ya kayaknya bantalannya juga lebih tinggi. Nah, ini kereta yang 1 jam sebelum kita.
ini keretanya berangkat. Berhenti di sini nggak lama, cuma 3 menit kalau nggak salah. Gaskin, gaskin, Pak Masinis, langsung. Itu suaranya, ini suara KR. Kereta jarak jauh di bawah, guys. Oh, ada koper itu berisik. Iya, ada lewat berisik. Oh, ada koper lewat. Kereta kereta cepatnya sih nggak ada suaranya. Yuk kita masuk. Nah ini ruang tunggunya di stasiun Padalarang teman-teman. Nah itu kita tuh nggak boleh masuk ke area peron dulu sebelum di ada pengumuman dari petugasnya. Nanti kita akan ngetap si tiket kita ke mesin vending yang ada di situ. Nah ini mesin vendingnya di sini. Kita akan ngetap dan baru diperbolehkan masuk. Ini kita pakai yang G1228 ya. Tujuan Halim jam 11:12. Nanti kita di platform 2. Ada ruang tunggu VIP, ada ruang menyusui, musola, toilet lengkap di sini. Ini ada beberapa persyaratan ketika kalian mau naik kereta cepat WIF. Datang 30 menit sebelum keberangkatan, di gate station 5 menit sebelum keberangkatan. Pembelian tiket di aplikasi, pembatalan tiket 2 jam sebelum jam keberangkatan. Di sini ada toilet, ada ruang menyusui, toilet berdisabilitas, ada juga musola. Kita lihat musolanya, di sini ada musola wanita. Ada musola wanita, bersih sih. Ada musola pria juga. Kita ya? Nah, kita sudah ada pengumuman ke kereta. Jadwal kita sudah akan diperiksa dan kita boleh masuk ke peron. Disuruh siap-siap. Nah, ruang tunggunya ini luas banget ya, mirip-mirip bandara, banyak cahaya yang masuk. Terus, ya kita coba. Tiket di sini. Nah ini kita sudah pemeriksaan tiket tadi teman-teman. Tiket itu sudah di scan, sudah check in. Kita masuk ke peron atau platform. Kita ada di platform 2. Platform 2 naik ke sini. Sudah ya. Nah ini pas banget, pas kita naik ke platform ada bus yang dari arah Halim mau ke arah Tegaluar. Baru masuk. Kita lihat yuk dulu. Nungguin sampai dia berangkat kayaknya lucu kali. Nunggu dia berangkat mas.
Nunggu dia berangkat ya? Nah ini, kita nungguin dia berangkat. Kayaknya nggak lama di sini, biasanya cuma 3 menitan. Tiket biasanya ada keterangannya, kita tuh di kereta berapa, di nomor bangku berapa. Nah, di sini ada kereta 1 sampai 5 atau lewat tangga sini. Kereta 6 sampai 8 itu lewat tangga sini. Itu tadi di kereta 4. Harusnya di sini, tapi mau naikin aja, guys. Nah, naikin aja nanti kita jalan lewat peron. Dasar pemalas. Panas banget ya di sini. Nah, si Mas Wira juga lewat sini deh. Tapi nanti kita belok ke kanan, ke area ruang tunggunya. Bukan ruang tunggu, tempat menunggu kereta 4 biar masuknya lebih cepat. Di sini juga ada lift buat Manula. Saya lewat sini. Nah, di sini juga ada warning, jadi kita nggak boleh ngelewatin garis putih. Kalau di kereta jarak jauh kan garis kuning ya. Nah, ini garis putih kalau di sini, teman-teman. Nah, di sini tuh ada ini tempat antrian nih kereta. Ini kereta 5, ini kereta 4 di depan. Jadi kalau kalian tepat di tempat antriannya, nanti pas masuk juga cepat karena proses berhenti keretanya itu nggak lama di sini. Selamat datang di stasiun Padalarang. Untuk kenyamanan bersama. Kita kereta 4 kan? Iya. 412F. Kereta 4 atau kereta 12? Kereta 4 nomor 12F. Bawa teman-teman yang kereta kita bawa tadi tuh ada stasiun ke jarak jauh, ke feeder dan ke lokal dari lantai paling atasnya lain. Luas banget sih, cuy. Pilih. Ya cuy. Enak ya kalau nge-trip sama vlogger ini. Kita nggak usah nge-vlog, dia yang ngomong. Ngomong hiburan. Nah, guys, mukanya guysnya. Apa bulu hidungmu, no? Mohon untuk tidak berdiri melewati garis pengaman berwarna putih. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu mengawas. Penumpang yang kami hormati, kereta api cepat nomor G1222. Terima kasih. Terima kasih. The doors are closing. The doors are closing.
sudah ada di dalam kereta busnya. Dan tadi itu current speednya sudah di atas 320 km/jam. Dan kita sedang ada di terowongan, ada beberapa terowongan yang tadi sudah kita lewati. Terus nyaman sih. Jadi bangunnya tuh 3-3-2, kayak bisa ekonomi. Tapi ini lumayan luas dan bisa di reclining, bisa direbahkan juga. Terus dan tadi ada pemeriksaan juga, ada si mbaknya pakai counter gitu, ngecek bener gak sesuai dengan manifest penumpangnya gitu. Dan ini tuh asli ya, kalau kalian mau buat video ini cepet banget, karena dari Padalarang menuju ke terminal stasiun yang ada di Halim itu cuma butuh waktu sekitar berapa ya, 30 atau 40 menit gitu ya kalau salah. Dan ini kalau sempat bisa sampai ke Surabaya, ini keren banget sih. Jakarta-Surabaya 3 jam, masih asik banget itu. Jadi mobilitas orang lebih gampang, lebih cepat. Dan di sini suasananya benar-benar hening. Dan ini juga saya ngomongnya bisik-bisik teman-teman ya, semoga itu tidak mengganggu yang lain. Dan gak tahu kenapa tadi emang kabinnya tuh kedap banget. Jadi saya sendiri itu beberapa kali equalizing untuk biar telinganya tuh plong gitu. Sama kalau kayak kita lagi diving sih. Bus. Gitu. Oh ya, gue liatin fasilitas ada apa aja. Fasilitasnya sendiri ada ini, ada meja yang bisa dibuka seperti ini. Bisa buat ya, bisa buat makan, minum, buat kerja. Tapi kayaknya kerja juga nggak mungkin cuma 40 menit mau ngapain. Situ, terus di sini ada pocket, ada juga ini plastik anti mabuk. Ya, itu aja sih, terus bisa di reclining. Dan di sini tuh ada pegangan tangan handle. Jadi kalau teman-teman lagi jalan itu pegangnya ini. Jadi nggak akan kena kepala orang. Itu ada mas-mas vlogger di sana. Ngapain mas? Top speed. Udah 350? Tadi 329 masih. Oh ini kita sudah naik speednya. Jadi 341, tadi kan 329 dong. Current speednya 341. Itu sih fasilitasnya itu. Dan ini tuh lega banget ya. Legroomnya lega banget. Jadi ini kalian kalau bisa bawa koper bisa taruh sini juga sih, kalau nggak di tempatnya. Di bagian atas ada kompartemen buat bagasi juga di sana. Terus nomor seatnya tuh ada lampu di atasnya. Kursiku tadi di sana 12F dan di cuma karena di sini kosong aku pindah ke sini. Maafin saya ya teman-teman, karena di sana Mas Wira sudah dapat yang angle jendelanya, window seatnya. Aku cari angle sini biar nanti ceritanya berbeda. Tapi kalau lagi full kalian harus duduk di kursi masing-masing. Ini masih di speednya, masih di 341 km/jam. Jadi kalau buat yang cepat sih, cepat banget ini kalau kalian ngejar waktu gitu. Tapi kalau buat orang yang slow-slow kayak saya, kayaknya apa ya? Saya pribadi sih lebih seneng gopar, argo parahyangan, lebih bisa menikmati perjalanan. Tapi kalau waktu, kalian butuh ketepatan waktu, kalian yang pengen cepat sampai, ini pilihan yang tepat. Nah, kita dari top speed ini 350. Tadi 350. Dan coba demonstrasi recline-nya. Recline. Oh,
Satu, ya. Itu relnya pakai ini bang, slap track. Side track. Slap. Slap. Jadi dia langsung apa namanya? Konkret, konkret apa bahasa ininya? Beton. Beton. Jadi nggak pakai kayu-kayu balas gitu loh. Oh. Untuk kecepatan tinggi emang. Tapi ntar kalau udah mendekati stasiun ganti balas lagi. Oh, gitu. Kalau nggak butuh kan untuk kecepatan rendah. Oh, kalau udah, oh ya kalau tadi masuk ke Padalarang juga dia rendah kan speednya. Iya, itu pakai balas biasa kan masih ada kayu-kayunya. Yeah. Ini bang udah mau nyampe bang. Kemarin 8 jam ke Bandung. Anjir. Tapi kan cuma 20 ribu. Ini 200 ribu. 200 ribu. 10 kali lipatnya. Tapi 10 kali lipat. Udah turun speednya jadi 142 km per hours. Nah, ini kita sebentar lagi sudah mau masuk stasiun Halim. Jadi saat ini tuh ada 3 stasiun yang aktif, Halim, Padalarang dan juga Tegaluar. Nah kalau teman-teman dari Bandung itu lebih dekatnya ke Padalarang, bukan lebih dekat ya. Karena kita kalau ke Tegaluar itu akan balik lagi arahnya gitu. Tapi kalau teman-teman pengen explore dulu kayak masjid apa? Masjid yang viral itu di Bandung itu lebih dekat ke Tegaluar. Jadi kalian bisa ke Tegaluar, jalan-jalan ke masjid itu dulu, baru dari Tegaluar kita langsung ke Halim. Yes. Dulu gitu. Hah? Dulu tuh ini. Wus wus wus. Yes. Sekarang ganti. Ini kita masuk pengkolan menuju ke Halim. Itu Halim itu. Iya. Itu connect-nya jauh, LRT-nya nanti. Iya ada, tapi ada skybridge-nya. Nah kan relnya udah balik kan jadi balas track biasa. Iya.
di sore atau pagi gitu ya. Di bawah tuh macet tuh enak lihat itu. Syukurin gitu ya. Tuh, bang. Hah? Ada LRT ya? Pas pindah ke Wesel itu halus banget sih. Iya. Yeah. Gak ada rasanya nih. Iya. Yeah. Biasa aja gitu. Iya. Yeah. Gak yang bujuk-bujuk gitu. Ya lo jangan compare-nya sama Gajayana, Oneng. Nah kita sudah masuk ke stasiun Halim. Cepet banget. Tadi saya sebenarnya di sana udah lapar, tapi masih bisa nahan kalau di sini. Jadwal baliknya? Jadwal ini sampainya. Jadi sekarang jam berapa? 11.39. Pas. Mainanmu ya. Oh iya. Dari hari Hokkien. Salam, Gus. Yes. Cepet banget sih, udah nyampe aja. Neng mau kalau tidur, gak jadi tidur. Banget yes. Gak percaya gitu dia. Ini Mekah Madinah dipakai gini enak nih kayaknya nih. Emang ada kan kereta cepat Mekah Madinah. Itu kereta cepat juga itu? Iya cepat. Cuman hanya kedua jam gak tau. Masa? Jam setengah gak tau. Gue pikir yang kereta biasa. Enggak, bukan ya? Cepat. Kereta cepat juga ya? Haram main apa lagi. Aku mau foto di depan mas, boleh gak? Enggak, tapi ngantri banget. Pasti duduk seru-seru. Ini biasa nih kepada orang-orang yang pertama kali nengkus pasti pengen foto di depan moncong ini kayak si Bang Bolang nih. Bang, jangan nora-nora amat lah, udah pernah naik Shinkansen juga. Ini produk Indonesia, enggak ya? Itu nyinyir apa-apa ya? Nah ini kita sudah di stasiun Halim teman-teman. Tadi sudah foto di depan. Dan di sini tuh akses ke luarnya dibatasin. Jadi kalau kalian telat, pintunya tertutup nggak bisa keluar lagi. Katanya sih. Ini keluar masih ngetap itu, ngetap kartu. Ngetap tiket tadi. Masih. Tiketku mana ya? Jadi tiketnya jangan sampai hilang. Oh ada masih. Nah ya, tiketnya ini nanti di tap lagi ketika kalian keluar dari stasiun. Jadi jangan sampai hilang ya. Jadi kalian nggak bisa keluar. Nah, di sini tuh ada angkot, taksi, terus kalau kita mau ke LRT ke sini aksesnya. Kita mau naik LRT menuju ke Sudirman. Ya, Mas. Mau naik LRT ke Sudirman. Nih, ada food court, Mas. Lihat ya. Ada apa aja tuh? Sudirman kayaknya banyak yang makanan ya. Ya udah Sudirman aja. Nah di sini juga ada food court-nya teman-teman. Jadi kalian bisa jajan-jajan juga di sini kalau lagi mau berangkat atau mau
Pergi. Nah, itu tadi pengalamanku naik kereta cepat dari Bandung menuju ke Jakarta ya, teman-teman. Dan ya, pengalaman yang menarik karena ini pertama kali saya naik kereta cepat dan buat bangga juga karena Indonesia sudah bisa mempunyai sebuah alat transportasi yang seperti ini, teman-teman. Dan di dalam itu kedap banget suaranya, hening banget dan cepet banget dari Bandung atau dari Padalarang ke Jakarta tuh kalau nggak salah nggak sampai berapa, 30 menitan lah gitu, teman-teman. Dan buat saya menarik dan semoga saja ini jalurnya bisa diperpanjang lagi supaya konektivitas antar daerah di Indonesia ini semakin maju dan semakin baik. Dan kalau buat aku pribadi, ini jujur dari hati yang paling dalam, saya itu lebih seneng naik Gopar, teman-teman, Argo Parahyangan. Kenapa? Karena ya saya tidak terbatas atau tidak terkurung dalam waktu yang ketat gitu. Jadi saya bisa santai, saya bisa menikmati suasana pemandangan selama perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta. Dan kalau teman-teman butuh sebuah kecepatan dan ketepatan waktu, ini adalah alat moda transportasi yang sangat cocok buat kalian gitu. Kalian yang waktunya sedikit, yang harus ngejar meeting, harus ngejar kerjaan ke Jakarta, itu ini cocok banget buat kalian. Nah, balik lagi ke privilege kita masing-masing ya teman-teman, ke diri kita masing-masing. Dan mungkin ceritanya sampai segitu dulu ya teman-teman. Nanti akan saya sambung lagi di episode selanjutnya. Itu saya naik moda transportasi yang baru pertama kali saya naiki juga. Nah, kira-kira apa? Ikuti terus videonya di episode-episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.